Pemirsa, pada Grand Opening Angga dan Aldi Durian atau AA Durian yang berlokasi di Jalan Mayor Amarzuki, RT 6 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana menuturkan bahwa AA Durian merupakan salah satu wisata kuliner yang ada di Kota Jambi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Jambi maupun luar daerah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEKTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Mida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEKTV inspirasi kita. Pada Grand Opening AA Durian yang digelar pada Jumat 11 November 2022, diresmikan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Kegiatan Grand Opening AA Durian ini juga turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah Kota Jambi, seperti Camat Kota Jambi, Lurah, RT setempat, dan sejumlah artis selebgram. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama owner AA Durian, Angga dan Aldi, memotong pita peresmian AA Durian secara bersamaan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi gagasan anak-anak milenial saat ini, seperti yang dilakukan oleh Angga dan Aldi ini. Maulana juga menyebutkan bahwa AA Durian ini merupakan tempat wisata kuliner yang akan menjadi tempat yang akan dikunjungi oleh masyarakat di Kota Jambi maupun dari luar Kota Jambi nantinya. Saya mengapresiasi dengan munculnya AA Durian ini yang digagas oleh anak-anak milenial juga dan adik saudara kembar yang punya inisiatif menjadi entrepreneur. Ini adalah salah satu kuliner tujuan kita kuliner di Kota Jambi yang tempat berada di Jalan Pangeran Hidayah, Kelurahan Palima, Kota Baru, tempatnya bersih. Sementara itu, salah satu owner AA Durian, Angga, mengatakan bahwa AA Durian ini sudah dirintis sejak tahun 2008 yang lalu, bermula dari usaha keluarga hingga dikembangkan menjadi usaha seperti saat ini. Dirinya juga menuturkan bahwa konsep AA Durian ini menyajikan durian manis, tempat makan durian yang kekinian, dan suasana yang asyik. Insyaallah AA Durian tidak akan pernah putus untuk duriannya. Kalau untuk jenis kita ada dua, itu durian biasa sama durian premium. Selain menyajikan durian, AA Durian juga menyajikan sejumlah variasi makan durian seperti daging durian, daging kupas, tempoyak, durian bulat, kebab durian, dan dessert durian. Sandi, JEKTV, melaporkan.